Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya menggunakan HP Asus ya, dengan mouse. Tapi di sini saya jadikan HP Asus ini layaknya laptop, komputer. Coba saya lihat di sini ya. Saya mencoba untuk membuka video yang ada di Google. Ya, di sini tampillah di sini video-video yang ada di YouTube. Ya, kita bisa saksikan di sini. Saya sudah membuka salah satu video yang ada di YouTube. Nah, keren kan? Jadi HP bisa ya seperti laptop, walaupun tidak persis, ya lumayanlah bisa mempermudah untuk menonton. Ya, sekian. Bahkan freezer di kulkas kita saja tak sampai minus 20 derajat Celcius.